Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan di pagi ini kalian sehat selalu, sama ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang ibu cintai, jumpa lagi dengan ibu Nining di sini, ibu Nining Widyaningsih. Ibu akan mengenalkan huruf vokal. Mengenal huruf vokal. Apa saja huruf vokal itu? A, I, U, E, dan O. Ada berapa huruf? Ada 5 huruf. Yuk, perkenalkan, ini adalah huruf A. Ibu tempelkan di sini ya, biar jelas. A. Lalu huruf yang kedua itu adalah huruf apa? Huruf I. Kita tandakan kembali huruf I. Huruf yang ketiga di huruf vokal ini adalah huruf U. Yaitu huruf E. Huruf yang terakhir dalam huruf vokal ini yaitu adalah huruf O. Ya, sudah terangkai huruf vokalnya. Kita sama-sama ya menyebutkan A, I, U, E, dan O. Huruf A ada pasangannya. Ibu akan mengenalkan nama hewan yang diawali dengan huruf A. Apa ya? Siapa yang tahu? Ini apa? Ayam. Kita tempel di bawahnya huruf A. Ayam. Huruf vokal yang kedua, I, pasangannya nama hewan. Apa itu? Ikan. I. Bawahnya huruf I. Huruf yang ketiga, U. Nama hewan diawali dari huruf U. Apakah itu? Unta. Ibu pasangkan kembali ya. Nih. Tuh. Sudah tiga gambar hewan yang dipasang. Sekarang huruf E. Dalam huruf vokal ini yang keempatnya huruf E. Apakah itu? Bukan nama hewan, tetapi alat kebersihan. Apakah ini? Ember. Ibu pasangkan kembali ya. Gambar obor. Ibu tempelkan. Ini adalah huruf vokal yang sudah terpasang. Ada hurufnya, ada gambar hewan, ada alat kebersihan, dan yang terakhir ada obornya. Gambar obor. Kita sama-sama menyebutkan kembali ya huruf vokalnya. A, I, pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya ini mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.